Apa hukum main kutu? Ha. Jawab sama dah. Main kutu ada dua hukum. Yang pertama haru, yang kedua haram. Mana haru? Kita kena akad lah. Bila ngundi, kita kena terima dulu. Nombor satu. Maka orang akan bayar kita dulu. 10 orang bayar. Orang yang bayar dulu, dia akan kata, aku hutangkan kamu RM100. Kita jawab, saya terima. Baru sah. Bulan depan kita start bayar lah pula. 10 bulan, betul tak? Tahun kita bayar, kita katakan ni. Aku bayar hutang kamu atau aku bayar hutangmu RM100. Maka kalau gitu, maka sah di sini syarat. Kalau pakai ambil gitu, dalam pendapat yang muktamad haram kerana tidak ada ijab dan qabul. Neh. Haa.